whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Hai 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 sahabat Big Kids, pasti tidak asing lagi kan dengan Aladdin? Yaps, film yang diadaptasi dari kartun Aladdin 1992. Kali ini, Big Kids akan menceritakan ulang secara singkat tentang film satu ini. Yuk simak bersama! Awal cerita. Aladdin, ia adalah seorang pencuri muda yang baik hati yang tinggal di kota Arab, Agrabah, bersama dengan monyet peliharaannya, Abu, dan berteman dengan putri Jasmine. Ia menyelinap keluar dari istana untuk menjelajah karena bosan dengan kehidupannya di dalam istana. Sementara itu, Jafar yang ingin sekali menjadi sultan dan ia ingin menemukan lampu ajaib yang tersembunyi di gua keajaiban. Hanya satu orang yang layak untuk masuk. Aladdin pun ditangkap dan Jafar membujuknya untuk mengambil lampu. Di dalam gua, Aladdin menemukan karpet ajaib dan mendapatkan lampu ajaib itu. Dia memberikannya kepada Jafar, tetapi ia dilemparkan kembali ke gua itu. Tapi karena Abu, lampu ajaib itu kembali di tangan Aladdin. Pertengahan cerita. Terperangkap di dalam gua, Aladdin menggosok lampu tanpa sadar memanggil Genie. Genie menjelaskan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengabulkan 3 permintaan Aladdin. Aladdin menipu Genie agar membebaskan mereka dari gua tanpa menggunakan keinginannya. Setelah mereka keluar dari gua, Aladdin menggunakan keinginan resmi pertamanya untuk menjadi seorang pangeran, untuk mengesankan Jasmine, dan berjanji untuk menggunakan keinginan ketiga untuk membebaskan jin dari perbudakan. Aladdin memasuki Agrabah sebagai pangeran Ali dari Apapua. Abu pun diubah menjadi gajah, tapi tetap tidak membuat putri Jasmine terkesan. Tapi ketika dia membawanya dengan karpet ajaib untuk menunjukkan pada dunia yang ingin dia lihat, sementara Genie pergi dengan Dahlia, pelayan perempuan Jasmine. Jafar menemukan identitas Aladdin dan melempar Aladdin ke laut. Aladdin kehilangan kesadaran dan terbangun karena telah diselamatkan oleh jin, dengan mengorbankan harapan keduanya. Jafar pun ditangkap dan dipenjara di ruang bawah tanah. Sultan ingin menawarkan posisi Aladdin sebagai ahli waris, tapi ia takut akan kehilangan Jasmine jika kebenarannya terungkap. Aladdin membutuhkan Genie bersamanya sekarang dan menolak untuk membebaskannya. Genie memberitahu Aladdin bahwa dia tidak jujur pada dirinya sendiri. Lago mengambil salah satu kunci penjaga dan dia membebaskan Jafar. Jafar mencuri lampu secara diam-diam. Dia menginginkan untuk menjadi sultan dan menjadi penyihir terkuat di dunia. Dia kemudian mengekspos kebenaran Aladdin. Dia mengancam dan membunuh ayah Jasmine dan Dahlia kecuali Jasmine setuju untuk menikah dengannya. Pada upacara pernikahan, Aladdin dan Abu kembali. Setelah diselamatkan oleh karpet ajaib dan Jasmine mencuri lampunya, Jafar pun marah besar. Akhir cerita. Tetapi, Aladdin berhasil mengalahkannya dan mengubahnya menjadi seperti Genie yang dikurung di dalam lampu ajaib itu. Aladdin pun menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan Genie, dan Genie pun menjadi manusia biasa. Sultan menyatakan bahwa Jasmine akan menjadi penguasa berikutnya. Dia dapat membatalkan hukum yang seharusnya menikahi seorang pangeran. Jasmine mengikuti Aladdin keluar istana di mana dia memerintahnya untuk datang dan menghadap ke Sultan. Akhirnya Genie pun menikah dengan Dahlia dan pergi untuk menjelajahi dunia dan memulai keluarga dengannya. Sementara itu, Aladdin dan Jasmine juga menikah dan memulai hidup baru. Wah, seru banget ya. Keren deh filmnya. Hayo, di sini siapa yang mau jadi naik karpet ajaib? Pikir sih mau. Baiklah, terima kasih teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih, salam sehat semua. Dadah.